Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karian Padilla, channel seputar pendidikan matematika SD, SMP, SMA maupun SMK. Pada kali ini kakak akan membahas materi atau latihan soal polinomial suku banyak matematika peminatan kelas 11. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, langsung aja, di sini ada soal suku banyak x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah x min 6 dibagi oleh x kuadrat min x min 2, maka sisanya adalah, oke, kita jawab dengan menggunakan cara Del Horner ya. Cara Del Horner ini seperti ini ya. Nah, ini kan pembaginya dulu kita faktorisasi, yaitu x kuadrat min x min 2 ini kita faktorisasi, jadinya dua kolom, yaitu x kali x sama 2 kali 1. Tinggal tandanya di sini, tandanya karena dia lebih besar minus yang di tengah, maka cari yang lebih besar dikasih minus, yaitu min 2. Sini plus. Jadi ada x min 2 sama x plus 1. Atau setara, sini x-nya sama dengan 2. Lalu yang ini x sama dengan min 1. Nah, patokannya ini x2 sama x min 1 ini. Pembaginya kita tulis, kita gambar dulu garis Del Hornernya. Ya. Ini kita gambar dulu. Nah, ini kita tulis yang min satunya dulu ya. Del Hornernya min 1. Nah, lalu di sini ada dua baris nanti. Baris 1 sama baris 2. Baris satunya untuk koefisiennya. Koefisien dari suku banyaknya. Nah, ini dari mulai pangkat tertinggi x pangkat 4 itu koefisiennya 1. Lalu x pangkat 3 koefisiennya min 3, lalu koefisiennya min 5, lalu koefisiennya 1, terakhir min 6. Nah, ini koefisiennya. Sekarang baris kedua kita cari. Nah, ini kita 1 ini kita turunkan ke bawah jadi 1, lalu 1 kali min 1 ini kita kali, jadi turun ke bawah kali, turun ke bawah kali, 1 kali 1 turun ke bawah, 1 kali min 1, min 1. Kita taruh di sini, min 1 nya. Nah, setelah itu kita tambah nih, min 3 tambah min 1, hasilnya min 4. Nah, ini kita tambah ke bawah jadi min 4. Lalu min 4 kali min 1 lagi, min 4 kali min 1 hasilnya 4. Kita taruh di sini 4. Jadi ditambah, dikali, ditambah, dikali gitu. Min 5 tambah 4 hasilnya min 1. Lalu min 1 kali min 1 hasilnya plus. Taruh di sini 1. 1 tambah 1 2. Terus kita kali lagi, 2 kali min 1 min 2. Terakhir min 6 tambah min 2 hasilnya min 8. Nah, ini udah dapat ya, min 8. Nah, setelah itu karena ada 2 ya faktornya, yaitu x2 sama x min 1, x min 1 nya udah, sekarang x2 nya kita gambar lagi Del Horner nya garisnya, kita tulis 2. Ini seperti biasa turun ke bawah karena ada belum ada penjumlahannya, turun ke bawah 1, lalu 1 kali 2 2. Nah, ini kita tambah min 4 tambah 2 hasilnya min 2. Lalu min 2 kali min 2 min 4, taruh lagi di sini. Min 1 tambah min 4 min 5. Min 5 kali 2 kita taruh lagi min 10 ya. Ya kan? Min 10 tambah 2 hasilnya min 8. Min 8 kali 2 hasilnya min 16 ya.
Nah, ini yang diambil yang ini ya, yaitu min min 8x, jadi sisanya ya, sisanya adalah min 8x dikurang 16. Jadi ini min 8 nya, terus ini min 16 nya, ini sisa dari pembagiannya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Nantikan video kakak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.